Bro, lo berdua tau gak? Gue sama Elis ngabisin waktu 5 jam di kafe tadi siang. Wih, cakep. Dan besok malam minggu, gue diajak ketemuan sama dia. Cakep. Gue senang banget. Tapi gue terima kasih lo berdua ya. Ya elah, santai aja kali bro. Kita berdua kan tugasnya buat ngebantuin lo doang. Sisanya usaha lo juga. Kita cuma ngasih masukan, yang jalanin kan lo juga. Ya, gak bisa begitu bro. Ide-ide kalian manjur banget. Oh iya, ini bro, tanda terima kasih gue sama lo berdua. Udah ambil aja. Jangan ambil. Kita ikhlas ngelakuin semuanya buat lo, ya. Bro, gue lagi senang. Apa salahnya gue nyenangin kalian berdua? Nih, duit. Buat bayar kosan lo berdua. Yaudah, ngapa? Jangan sob. Untung ada duitnya, Fen. Kalau enggak, bisa berhabis ke gue. Nyokap gue kan telat nih ngirim duitnya ke gue. Gini aja mending. Duit kos lu simpan, lu tinggal di kosan gua. Gak usah bayar. Cuman kalau ada tugas kampus, gua nyalin ya. Boleh. Ya udah, ntar gua bantuin. Tapi, ntar gimana kalau Meta lagi dating di tempat lu? Gak enak gue. Ya elah, emang kenapa kalau ada Meta? Emang kenapa kalau gua dateng? Baru diomongin, nongol aja orang. Emang lu berdua jodoh nih kayaknya. Pasti kalian berdua lagi ngomongin gue deh, ya kan? GR. Ngomong-ngomong kok lo sendirian? Abel mana? Ada tuh dia lagi sibuk sama tugas labnya. Kapan-kapan samperin dong. Samperin Gi. Hah? Gue nyamperin Abel? Mendingan gue nyuci WC kampus daripada nyamperin dia. Udah, cabut gue. Unlimited tuh anaknya. Gak ada orangnya dicariin. Iya, giliran ada orangnya aja diajak ribut terus. Kayak apa? Kayak Squidward sama SpongeBob. Ayo lu lari di situ, nggak ke bagian permen lu. Nggak apa sih lu nanya-nanya, bukan urusan lu kok. Iya, gue tahu bukan urusan gue. Gak usah nyolot kali, bisa kan? Dasar cowok, semuanya sama aja. Mau yang menang sendiri, egois. Egois? Kok bawa-bawa gender? Yang ada juga lu tuh, kalian para cewek yang egois. Maunya menang sendiri, gak bisa dikalahin. Bel, udah dengar gosip belum? Fendi sama si Elis jadian loh. Benny sama Vicky yang nyemblangin. Hebat ya? Sebenarnya sih katanya cuma bercanda-canda doang, jadi beneran. Iya ya? Awalnya sih itu idenya Vicky tuh, iseng nyemblangin Fendi sama si Elis. Jadian beneran mereka. Gak percaya. Mana mungkin Vicky nyemblangin orang. Orang dia sendiri belum punya pacar. Ayo, aku beli. Bunuh diri? Siapa? Yoyo, di atas. Rani juga dia mau berdiri. Gua pikir dia cuma ngacem bongan doang. Jadi yang mau bunuh diri tuh colo. Ayo, diam lo.
aja, tapi nggak sampai segitunya juga kali, sampai bunuh diri, sampai mati. Gue beneran dia mati? Siapa aja harus jadian sama lo? Ngerti lo? Ih, kontrol dong, kontrol. Aduh, gue bukan mantan lo kali, aduh. Mendingan kita ke atas lihat cowok lo, yuk. Bro, oke, gue ngerti kondisi lo sekarang. Cuman emangnya lo nggak bisa mikirin lagi apa? Gak bisa lo, keputusan gue udah bulat. Biar Vina tuh tahu kalau gue sayang sama dia. Lu gimana cara mau nunjukin kalau lu sayang sama dia kalau lu nyakoit? Bro. Tenang, bro. Sabar. Kalau mau lompat, lompat aja sana. Bagi gue sama aja kok. Lu tetap udah selingkuh di belakang gue. Selingkuh dari mana? Lu gak pernah dengerin penjelasan dari gue. Lu hanya bisa marah-marah aja. Itu SMS bukan dari pacar gue. Tapi dari... dari adek gue. Adek dari Hong Kong. Sejak apa lo mengenal dia pakai sayang-sayangan? Mending cepat lo ngaku sekarang kalau lo mau udah selingkuh belakang gue. Vin, gue tuh sayang sama lo. Gue enggak. Oke, kalau lo enggak mau ngaku, gue akan lompat sekarang. Vin. Oke. Dia enggak selingkuh. Dia enggak selingkuh, cowok lo enggak selingkuh, oke? Tuh. Dia orang jujur nih. Lo bisa tahu dari mana? Ya, udah kelihatan kan dari sifatnya. Sebenarnya dia tuh masih sayang sama lo. Buktinya apa? Buktinya dia sampai bela-belain pengen bunuh diri cuma gara-gara lo. Lo juga sama. Lo juga masih sayang sama dia. Buktinya, lo juga pengen bunuh diri cuma gara-gara dia. Vin, gini deh. Gua tahu sebenarnya lo berdua itu masih saling cinta. Gua ngerti kok gimana perasaan lo. Emang cowok itu kadang-kadang suka egois. Nah, sekarang mendingan lo lihat aja gimana pengorbanan Yoyo buat ngedapetin lo, buat pertahanin lo. Aku sayang sama kamu, Vin. Lebih dari apapun. Aku juga sayang banget sama lo. Gatel nih. Kau harus jadi milikku. Muka gue kenapa nih? Gue gatel-gatel gini, Sob. Aduh. Kayaknya lo alergi deh. Alergi apaan gue? Alergi musang kali. Hah? Musang? Emang di kampus ada musang? Lo kayaknya salah sarapan kali. Coba lo inget-inget. Makan apa tadi pagi? Gue belum makan dari pagi. Lo tau sendiri kan lagi cekak gini. Dikasih obat apaan nih sama si Abel? Sisik kadal sama lo udah kecoa. Jadi obat yang gue minum itu lo masukin begituan? Wah lo rese lo. Apaan sih? Gak mungkin lah. Orang gila apa? Salep. Emang ini buat alergi kulit. Oh, yaelah. Kan sekarang muka lo udah kece juga nih kan? Plus bisa godain lagi tuh Sumi anaknya Bu Katin. Sial, Sumi kan janda. Gue mau ngomong serius sama lo. Setelah gue ngeliat beberapa kejadian sama tim kita ini punya potensi. Tadi sih gue udah ngobrol sama Meta sama Abel. Kita rencana mau buka kantor Biro Jodoh Mak Comblang Merimi. Meta setuju. Yoi. Nah, terus tuh gimana tuh nasibnya? Abel. Oh, Abel setuju ya, Abel ya?
Ya, gue mah setuju aja orang ada meta di situ. Ya, aku sih oke-oke aja. Cuma gue takut. Ah, udahlah lu gak usah takut, ikut aja. Duitnya itu lumayan. Iya, gue yakin gue gitu bisa ikutan ya. Gue tahu duitnya lumayan. Gue takut kalau ada dia kena sial mulu gue. Ngomong apa lu barusan? Ada lo bikin sial. Lu kalau ngomong gak usah enak ya. Pajakin gue. Sebenarnya bukan gue sih, Matt, yang ngajakin ribut terus. Dianya aja yang gak bisa diem. Selalu ngajakin gue ribut. Li, lu bayangin dia selalu ngatain gue setan grandong, cewek grandong, nenek grandong. Pokoknya apalah itu yang keluar dari mulutnya dia. Udah gitu, yang paling nyebelinnya lagi, dia itu bilang gue cewek jutek sama cewek pembawa sial. Dia pikir itu siapa ngata-ngatain gue. Perasaan gue, lo temenan sama dia udah dari kecil deh. Kenapa sih kalau ketemu tuh bawaannya mau berantem terus? Ya iya, emang begitu habitnya dari dulu. Temen dia ngeselin. Kalau dihitung-hitung, dosanya dia ke gue tuh udah segede gunung. Terus luasnya seluas lautan. Maksud lo apaan sih? Maksud gue, dia itu cowok yang paling gak bisa mengerti perasaan perempuan, titik. Oh, gitu. Cuma gue masih gak ngerti juga lo, maksud lo apa? Maksud gue lo cerita-cerita, iya, lo cerita-cerita, gimana? Beneran nih, gue ceritain ngerti. Dengerin ya, jadi gini nih ceritanya. Jadi dulu tuh ini Abi pegangan tangan. Jadi begitu ceritanya. Pantesan aja lo kalau ketemu dia selalu berantem mulu. Capek ya Abi. Lu masih muda aja bilang capek, apalagi urusan cewek. Belum punya anak, tetek bengek segalanya. Jangan-jangan lu naksir sama dia. Ayo ngaku aja deh. Idih, naksir. Ya karena juga benci, Be. Benci? Bener-bener cinta ya? Lu kagak bisa ngomong gitu deh. Dulu aja, gue sama mendiang meni gue. Itu dulunya gak pernah akur, ribut mulu. Tapi ujung-ujungnya nikah juga tuh. Malahan bisa langgeng lagi, sampai dia dipanggil yang kuasa. Dah, kalau saya sama Abel gak mungkin bisa berduaan gitu, Be. Yang ada juga berantem nantinya. Tentu dia ya, yang sering berantem itu belum tentu kagak cocok. Oh, jadi gitu ceritanya. Padahal gue sama Vicky udah temenan lama, tapi gue gak tahu ya cerita ini. Tapi jangan bilang-bilang loh. Jangan bilang-bilang apa? Mas bro, kita udah dateng. Vic, gimana? Udah lu pikir-pikir lagi kan? Ayo dong, gabung sama kita dong. Gak ada lu gak asik nih, ya? Ah, udah. Gak ada dia juga bisa jalan kok, gak apa-apa. Apaan sih? Vicky, ikutan aja lah gabung sama kita. Ya, hitung-hitung nambah pahala. Katanya kan dosa lu udah segunung tuh, kata Abel. Wah, rese lo, Bel. Emang nyataan? Ya udah deh, gue mau. Tapi ada syaratnya. Lo traktir gue makan siang dong, Sol. Duit kiriman nyokap gue seret nih, ya. Kali ini aja, habis tuh. Lagu lama, ya udah. Kita sekarang makan berempat, bebas. Kalian pilih makanan yang paling mahal, pokoknya gue yang traktir, oke? Boleh. Ya, nih, sekalian kita merayakan terbentuknya Biro Macoblak Merry Me. Ayo dong! Nah, ayo ah! Udah, yuk, nanti aja. Sukses buat Biro Macoblak Merry Me! Biro Macoblak Merry Me. Ben, akhirnya usaha kita yang kita impiin dari dulu terwujud juga sekarang.
Ya, walaupun kecil kayak gini, tapi keren kan? Alhamdulillah ya. Nih, tunggu deh. Kayaknya ada yang kurang nih. Itu cewek-cewek pada kemana? Kok nggak bantuin kita? Oh, tadi sih katanya mereka lagi ada urusan di kampus. Kalian gue nitip buat nyetak kartu nama sama brosur. Fit, lo ngapain sih ya? Berantem-berantem mulu sama si Abel. Hati-hati aja, ntar lu suka beneran lo sama dia. Wih, coy, amit-amit coy. Ampe tahun monyet, gak bakalan gue suka sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti. Babe bawa ini nih. Ngomong-ngomong, udahan lu pada kerjanya. Cepet banget ya. Ya, alhamdulillah be. Kecil-kecilan. Be, kita juga mau terima kasih sama Babe udah ngijinin buka kantor di mari. Iya be. Buat be tukang kenapa-napa. Yang penting jangan lupa bayar uang kontrakan tepat waktu, kagak pakai nunggak. Ya elah, apa pikirin apa? Terus satu lagi pesan gue, usaha lu tuh halal. Amin. Hanya ada kamu cinta sepenuh hati. Jika ada kamu, hati ini berbunga-bunga. Ku tak bisa, ku tak ingin hidup tanpamu. Ku tak bisa, ku tak ingin hidup tanpa. Hari ini biro jodoh mas comblang kita nggak kedatangan klien satupun tuh. Kayaknya ada yang salah nih sama kita nih. Apa ya? Kita kemahalan kali. Nggak juga sih. Soalnya setau gue, harga kita ini udah paling murah. Iya sih. Kalau nggak kemahalan terus kenapa nggak ada yang datang? Atau jangan-jangan kita harus bikin selamatan kali. Syukuran-syukuran. Wah, bener loh. Kita mesti undang paranormal ke sini untuk ngeliat kantor kita. Kali aja ada setan yang gentayangan di sini ya kan? Makanya hawa jadi panas banget. Maksud lo apa? Gue setannya. Emang lo? Lo jangan gear deh. Emang lo mirip setan? Ya lo mirip ke gue. Udah. Tahu tuh setan. Lo setan. Rasa lo. Jadi milikku. Palinglah enak si mangge udang sayang. Palinglah enak buahnya jarang. Kagak ada buahnya kagak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, kenapa bapaknya percaya? Maaf ya, Miss. Ayo nggak sengaja. Makasih. Begini deh. Mukanya kenapa berpetan gitu, Mas? Kenapa muka saya, Pak? Ganteng ya? Itu kotor apa ya? Hitam dari sononya. Oh, kalau masalah hitam sih memang dari sananya, Pak. Maklum, waktu kecil tuh mainnya di sawah. Cari belut. Maksudnya, Mas kesini mau ngapain? Oh, anu. Terima kasih. Mau nanya alamat itu, Pak. Oh, nih. Ini emang di sini, Mas, tempatnya. Iya. Nih, adanya sebelah sono, no. Pojokan sono, ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awas, kesempatan lagi. Tasnya ketinggalan, Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Permisi. Nganu... Maaf, kita nggak terima sumbangan, Mas. Permisi, Mas. Nganu... Mas dari kredit panci, ya? Mas, kita ini anak kos. Dan kita juga nggak masak. Sorry, ya. Aduh, Mas. Sih. Dibilangin. Kita tuh lagi pada stres. Lagian, Mas ngapain sih? Hah? Masih muda, masih sehat. Walaupun muka agak berantakan gini, tapi jangan jadi pengemis dong, Mas. Ini dasi minum dari mana coba nih? Nyolong ya? Mas, hidup itu emang keras. Tapi kita mesti berusaha nyari uang yang halal. Tapi, Manu... Ini kan kartu nama biro jodoh kita. Setelah saya menemukan kartu nama kalian dan saya lewat internet surfing mencari tahu dan saya menemukan portfolio aksi kalian di YouTube, sangat takjub saya melihatnya, luar biasa sekali. Jadi singkat kata, saya membutuhkan bantuan kalian. Wah, Mas Bos datang di tempat yang tepat. Panggil Bos ya, Mas Bos. Tunggu, ya. Mas Bos. Berlebat jodoh, berganteng ya. Iya, Mas. Tadi kita semua tuh bercanda. Katanya cuma tahu klien. Iya. Ya, Mas Bos. Maaf ya. Saya juga bercanda tadi. Iya, Mas Bos. Minta maaf ya. Namanya juga anak muda. Selera humornya tinggi. Tapi kalau modelan kayak gini, pasti cepet ya dapet jodohnya. Ganteng. Mas, diminum dulu. Makanya, kalian itu kalau ngelihat orang, jangan dari penampilan luarnya aja dong. Ah, nggak apa-apa. Biasa itu. Orang lain melihat saya itu dari penampilan saya sehari-hari begini. Panas, aduh. Makanya, Mas Bos, dikit dulu. Mentar dulu saja. Silu, panas banget begini. Abang juga baru diseduh. Maaf. Mungkin karena itu juga, karena perilaku saya yang begini, jadi saya susah untuk mendapatkan gadis yang saya impikan. Oh, Mas Bos jangan khawatir. Mungkin Mas Bos bisa cerita sama kita-kita dan kita bisa bantu, ya? Bener, Bos. Ya, bener. Memangnya wanita pujaan Mas Bos itu siapa? Saya belum cerita, ya? Belum! Ceritanya begini. Cantik dan juga anggun, penampilannya sungguh menawan hati. Gadis paling cantik yang pernah saya temui, ada kehangatan dalam senyumannya, tatapannya sungguh menawan hati, seperti ada sejuta kejujuran di dalamnya. Saya melihat dia dalam film terbarunya yang sedang merajai box office di bioskop sekarang ini. Itulah ceritanya. Oh, jadi masnya ini suka sama artis yang namanya Manda yang baru naik daun itu. Iya. Model iklan sabun yang billboardnya ada di mana-mana itu. Betul. Mas Bos, udah pernah ketemu? Ketemu di mana? Di gala premier? Atau di festival film? Atau di... Bukan. Saya ketemu dia tanpa sengaja. Ketika dia syuting dan lokasinya di samping kantor saya. Mas Bos pernah ngobrol sama Manda? Jangankan bicara, Mas. Ketika melihat dia, saya begitu takjub. Kiamat nih. Jangan main titik aja, lu mesti jelasin kenapa lu gak setuju. Hello, please deh. Lu semua itu harus pada mikir. Mana mungkin cewek secantik Manda, sekali bermanda suka sama cowok dia. Udah deh, mendingan kita tolak daripada nama kita jelek. Gue ngerti omongan lu. Tapi kita harus ngejalanin bisnis biar gak mati.
kita udah beberapa hari nggak dapat order. Sekarang dapat order, nah, ditolak gimana? Nah, ini kita nggak boleh yang namanya nolak orderan. Gini deh, sekarang kita voting siapa yang mau sama orderan ini. Lebih tepatnya siapa yang berani nerima tantangan ini. Kalau aku sih berani, gue setuju. Nggak tahu nih, ada yang takut kali. Gue nggak takut, mereka juga pasti ikut. Gue ikut aja, boleh. Oke, kalau gitu kita deal. Siang ini kita bagi tugas, ya. Gua sama Meta bakal ketemuan sama Mas Parno buat bahas kontrak kerja kita. Dan lo berdua, tugas kalian adalah cari informasi tentang Manda. Gua mesti mandi. Lu sih. Kau harus jadi milikku. Hot, hot, hot. Manda. Aduh. Biasa aja dong liatnya. Segitunya amat sih fotonya. Lo tuh apaan sih? Ganggu gue lagi kerja atau enggak? Ntar kalau dia denger gimana dia kabur? Berabe kan? Alasan. Gue tahu itu alasan cowok-cowok. Gue kan paling gak bisa ngeliat cewek jadi mata lo sebelum tuh. Daripada ngeliatin lu, gak ada bagus-bagusnya. Monyong nih, ini. Kayak ikan Mas Koki bisanya nih. Enak aja lu kalau ngomong emang bibir gua gini seksi kok. Emang kenapa bibir lu juga gitu? Oh, emang lu begitu kalau liat tuh bibir lu? Ih, kok tau gara-gara? Lu tuh ya, berisik. Lagi yang ngeliatinnya kayak gitu. Tapi tunggu deh, hasil jepretan gue nih. Liat gak? Ini mana? Cantik banget lo liat nih, ya kan? Cantiknya banget, nget-nget. Kalau lo, cantik lo, bibir lo monyong-monyong, giding-giding. Gue curiga nih hasil operasinya, coba. Aduh, enak aja lo kalau ngomong. Gak ngerti perasaan, perempuan. Ngeselin. Gak kena, gak kena. Mbak. Cut. Apa-apaan nih? Mau foto-foto, Mbak? Unit, urus dong. Mas, keren banget pemandangannya. Mas, kita lagi syuting, yuk keluar. Saya nggak tahu Om. Jadi gini Mas Bos, kedatangan kita berdua kesini sebenarnya ingin melanjutkan pembicaraan kemarin yang putus. Kan kita belum sepakat. Oh, terus sekarang kalian sudah sepakat? Alhamdulillah sudah. Sudah. Oh, bagus. Maaf. Bagus. Aduh. Maaf. Jadi gini Mas Bos. Kita berdua telah menyiapkan paket untuk Mas Bos. Dan sekarang Mas Bos bisa pilih. Kita ada paket lengkap, kita ada paket istimewa, atau mungkin Mas Bos mau paket yang bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan. Wah. Ada. Tapi untuk harganya sih... Stop. Berapapun harganya, akan saya bayar. Yang penting, wanita idaman saya bisa saya dapatkan. Oh, bisa. Segini cukup? Mas, aduh, maaf ya kalau lancar, tapi boleh nanya nggak? Mas Bos kerjanya apaan sih? Kok kayaknya duitnya nggak habis-habis? Saya seorang pengusaha, tapi tidak sehebat itulah. Ya, kebetulan aja usaha yang saya rintis selama ini berjalan dengan lancar dan berkembang. File-file pribadi saya. Nanti kalau masih ada data yang diperlukan lagi, silahkan hubungi nomor pribadi saya aja. Siap. Nama
hujan. Hujan apaan? Orang bintang banyak banget gini. Gak ada apa-apa dia. Hujan lokal. Lagi ngelamun jorok lu ya? Hah? Babe ngomongnya. Enggak lah, Be. Pasti lu lagi mikirin cem-ceman lu kan. Siapa itu namanya? Si Abel tuh yang pojok kan? Sok tahu nih ngomongnya nih. Alah, lu ngeles mulu lu kayak bajai. Tuh dari tadi gua liatin muka lu cengat-cengit sendirian aja. Eh, gua kasih tau ya. Kalau lu suka, langsung aja lu tembak. Dor! Be, ini bukan masalah tembak, Be. Ayah tuh malu sama dia. Dulu, ayah pernah bilang kalau bapak ayah tuh tajir, orang kaya. Nah, sekarang bapak ayah udah gak ada. Ntar kalau ayah jadian sama dia, boro-boro bisa beliin barang. Buat bayar kos aja menggap-menggap. Eh, gue kasih tau sama lu ya. Kalau urusan cewek, lu jangan sepecek itu. Kalau lu suka sama dia, lu cinta sama dia, langsung aja lu ngomong. Apa susahnya sih? Bukan masalah susah, Be. Masalahnya itu, masih banyak cowok di luar sana yang pantas buat dia. Bukan aye. Ya, lu kas kepala sih. Emangnya tuh cewek pernah minta dibeliin apa sih sama lu? Hah? Gua berani taruhan nih. Palingan dia minta pengertian dari lu kan? Iya kan? Babi sotoy nih. Bukannya sotoy, emang bener tuh. Kau harus jadi milikku. Pagi. Terima kasih ya. Kalian sudah repot-repot mengantarkan data saya. Seharusnya kita bayar terima kasih karena Bapak udah mau bekerja sama-sama. Pagi, Mbak. Pagi. Kalian jangan heran ya. Kalau anak buah saya tadi itu kalau papasan suka cengengesan. Mungkin mereka kagum dengan saya karena saya penuh prestasi. Ya udah, kalau gitu kita permisi dulu ya, Pak. Oh. Kami nggak ingin mengganggu Bapak. Oh iya iya. Mari, Pak. Terima kasih. Iya. Mas. Hah? Anunya? Datanya kurang? Bukan, itu di bawah. Oh. Emang lupa, macet lagi. Oh ya udah, saya permisi duluan ya. Mari. Tadi kejepit Pak, aduh. Katro tuh bos lo. Ya elah, nggak apa-apa sih Katro. Justru ini tantangan buat kita. Gimana caranya bikin mas bos itu ketemu sama cinta sejatinya? Benar.
sih mesti gue yang jadi bahan latihan? Duduk. Ya. Jangan kemana-mana, duduk. Mas Bos. Ini Manda. Anggap aja dia secantik Manda lah. Ya. Mas Bos, gimana caranya? Harus menaklukkan hati Manda dan bertepuk lutut di hadapannya Mas Bos. Ada triknya? Trik? Nggak ada, Mas Bos. Tapi, Mas Bos, jangan khawatir. Ini aja. Pokoknya, Mas Bos harus melakukannya dengan rasa percaya diri yang tinggi. Eh, harus kuat dan oke. Saya coba. Dik Manda, nganu, tanganmu begitu lembut, selembut pantat bayi. Dik Manda, begitu tangan saya memegang tangan sampean, entah kenapa tanganku gemetaran seperti handphone yang sedang di silent. Jantungku deg-degan, napasku kembang-kempis, hatiku cedut-cedut, dar-dar-dar. Bibirmu lucu, melempar senyuman manis, indah seperti gadis perawan keraton. Manu, kenapa sampean jadi tambah cantik ya? Lagi hamil ngapain ya? Mau gue siram lo? Aduh, jangan-jangan. Sabar. Gini. Gue udah tahu. Saya udah tahu gimana letak kesalahan dari rayuannya Mas Bos. Gimana letak salahnya? Saya udah jujur kok. Hah? Gimana ya? Mukanya yang salah. Sebenarnya nggak salah, Mas Bos. Tapi kurang tepat. Kurang tepat, Mas Bos. Bener, kurang tepat. Biar tepat, ini jagonya Mas Bos. Vicky bakal nyontohin, gantiin jadi Mas Bos. Mas Bos, liatin dia. Ayo, jangan seneng ya. Gue kepaksa ngelakuin ini. Ayo, kita latihan. Yuk. Oke, Mas Bos, lihat ya. Waktu kita berhadapan dengan cewek yang akan kita rayu, kita harus melihat langsung dan menatap kedua bola matanya. Setiap tarikan nafasku, ku persembahkan semuanya untukmu. Setiap detak jantungku hanya berdetak untukmu. Kecantikanmu bisa mengalahkan apapun di dunia ini. Jawaban yang aku cari-cari selama ini cuma ada hanya pada dirimu, karena engkaulah satu-satunya kebahagiaanku selamanya.
Vicky, keren banget lo, tau gak? Pas lo tadi lagi ngoceh, Abil sampai speechless lah. Nah, Mas Bos, kalau ngerayu cewek itu kayak Vicky tadi, Mas Bos. Ya, walaupun kata-katanya kayak syair lagu, tapi maknanya itu, Mas Bos, dirasakan setiap ucapannya dari hati, Mas Bos. Jadi langsung kena, Mas Bos, ke hati. Iya, Mas Bos. Oke. Saya mau belajar sama dia. Nah, gitu dong, Mas Bos, ya. Lo inget ya, cuma latihan. Enggak, beneran. Kau harus jadi milikku. Udah, kita buat aja. Aduh, apa sih mau bener? Udah, gak usah bawel. Udah. Lo lihat tuh si Abel. Senyum-senyum sendiri kan kayak orang kasmaran. Sob, gila kali Sob. Bukan gila. Itu namanya sedang jatuh cinta. Kenapa lu? Oh my god. Jatuh cinta sama siapa sih? Yang enggak tahu. Sama lo kali? Sama gue. Enggak mungkin. Enggak mungkin Abel suka sama gue. Ah, ngaco aja lu pada. Gua yakin kalau Abel itu suka sama lu 100%. Lu nya aja otaknya konslet. Lu jangan ngaco deh, enggak mungkin dia suka sama gue. Ah, ngarang aja lu. Fit, Abel itu suka sama lu. Sekarang tinggal gimana caranya lu belajar pacaran terus ngertiin hatinya cewek. Alah, so tau dia mah. Dia aja pas nembak gue nangis-nangis. Tahu lu, somplak. Udah. Sana sampai. Nggak mau gue. Laki dikit ya lo. Semangat ya. Itu dia. Mudah-mudahan visi misi kita kali ini berhasil. Biar mereka nggak berantem terus. Iya dong. Ngapain lo? Aduh. Ngapain sih ngagetin gue? Siapa yang ngagetin lo sih? Sakit tau lo disikut. Ini namanya gue orang refleks. Lagi lu deket-deket gue. Refleks sih refleks, tapi perut gue sakit. Lo mau nyobain? Aduh. Dua kali kena gue, apes banget ya. Ya siapa suruh? Lagi lu narik tangan gue. Resel ya. Gue yang sakit, lo yang marah. Si Benny tuh nyuruh kita untuk siap-siap ke kafe. Yaudah, ayo. Yaudah, ayo. Resel. Cek, kijang betina siap di tempat. 86 ganti, laporan selesai. Oke, kalau gitu strategi siap dijalankan gitu, ganti. Sorry. Maaf ya. Boleh dikeluarkan gitu, ganti. Siap. Bos. Sudah siap. Semangat. Nah, senyum. Happy feeling. Nah. Tatap matanya berubah. Ayo, cepat. Aduh. Selamat malam. Iya, malam. Kamu Manda ya? Iya. Kebetulan sekali. Aku fans berat kamu loh. Boleh aku duduk? Oh, maaf. Kursi ini udah ada yang nempatin. Orangnya bentar lagi datang. Nggak apa-apa. Nanti kalau orangnya datang, biar saya yang pergi.
maaf, boleh nanya? Oh, boleh. Kamu tahu nggak buku Guinness Book of Record? Di buku itu tercatat semua rekor dari dunia. Ada orang yang paling cepat, paling kuat, dan paling berkuasa. Kamu tahu nggak? Nama aku ada di buku itu loh. Oh ya? Sebagai apa? Orang yang paling ngefans sama kamu. Maaf, boleh nanya lagi? Iya, boleh. Kamu tahu nggak? Kalau Indonesia itu memiliki banyak sekali pahlawan nasional. Ada Ki Hajar Dewantoro, ada Pangeran Diponegoro, ada Ibu Gita Kartini. Kamu bangga nggak sama Ibu Gita Kartini? Oh iya, bangga. Sama. Aku juga pengen sekali nanti anak-anak kita bangga memiliki ibu seperti kamu, Dikmanda. Pasti udah jelas banget. Dikmanda. Bukan dong, ini pakai apa nama sih? Sebentar, gue mati ntar temennya. Nggak ada nih, nggak bisa nelfon. Oh, jadi gini ya kelakuan lo. Gue dari tadi di dalam. Kenapa lo asik-asik kan gini ngecewek? Tega lo. Ini lagi nolongin nih, dia mau pingsan. Ya udah, terserah lo. Manda! Aduh. Ya, gue berantem tuh, ah. Aduh, ini tolongin ini, terjatuh sama lo. Udah gue tolongin, akhirnya gue jadi berantem tuh, ah. Mana gue tahu. Mana sih ini? Alhamdulillah, sadar juga. Kok megang-megang tangan aku? Lu tuh sakit asma, ayam, apa sakit ingetan sih? Manda! Yaudah deh, makasih ya untuk inspirasinya ya. Lu harus udahan dulu nih, ya. Bye. Bentar. Kepala batu, bentar. Ih, jadi mati dulu. Dasar kepala batu. Kau harus jadi milikku. Bos. Iya. Setelah kita berdua pikir-pikir, akhirnya kita tahu jawabannya. Cewek itu ternyata harus butuh perhatian, Mas Bos. Perhatian ya. Terus bagaimana saya caranya menunjukin perhatian ke Dikmanda? Mas Bos itu harus ngasih hadiah paling istimewa untuk Manda. Kasih coklat aja, Mas Bos. Coklat yang paling enak, yang paling istimewa,
untuk Manda, ya gak? Coklat ya? Oke. Permisi Mbak Manda, ini ada paket kiriman dari Mas Parno buat Mbak Manda. Cik Manda mau terima kue coklat dari saya. Aduh, kok gak suka kue? Mudah-mudahan dengan orkes ini Manda seneng. Bantuin dia untuk nyewa kostum gitu. Jadi lumayan kan nasi goreng doang sih. Oke lah. Jangan-jangan lu mau jadiin gua bahan inspirasi lu lagi? Kok lo tahu sih? Wah, bener perkiraan gua. Lo udah tahu isi hati gua ternyata. Oke. Kalau gitu mendingan kita sekarang main tebak-tebakan. Tebak-tebakan? Ayo. Oke, ini. Kamu tahu nggak? Apa bedanya antara lukisan sama kamu? Bedanya... apa bedanya? Nah, kalau lukisan, semakin lama dilihat, semakin antik. Kalau kamu, semakin lama dilihat, semakin cantik. Yeah. Bisa aja. Bisa dong. Aduh! Au, au. Tangan kamu kenapa? Kamu punya plaster gak? Plaster? Emangnya luka? Enggak. Tangan aku gak kenapa-napa. Tapi plasternya buat hati aku. Karena hati aku udah jatuh cinta sama kamu. Diego, Mbak. Satu sama deh. Oke, kamu tau gak persamaannya kamu sama kemerdekaan? Enggak. Persamaannya untuk mendapatkannya sama-sama butuh perjuangan. Dua satu. Nih, pilih. Hah? Oh, nggak mau gue. Lo kan suka iseng anaknya. Pasti lo tau racun nih, ya kan? Enggak, udah deh percaya. Pilih kanan atau kiri.
kalau susah milihnya, buat kamu aja dua-duanya. Soalnya hati aku aja udah... bisa jadi temen, yang namanya musuh bisa jadi pacaran. Nah, lu tuh contohnya tuh. Udah abe, jangan ledekin mulu dong. Lah, lu kayak anak perawan aja lu. Pakai malu-malu segala. Man, sumpah man, gua gak ada hubungan apa-apa sama cewek itu man. Pas gua masuk dalam kafe, mereka nabrak gue. Kayaknya wajar deh kalau gua nolongin. Apalagi yang gua tahu cewek yang pingsan itu katanya lagi sekarat. Man, please kevin gue. Please, man. Kasih kesempatan gue satu kali aja. Ya? Oke. Okay. Gue kasih kesempatan lo sekali lagi. Kita janjian di tempat kafe biasa. Dan lo buktiin kalau lo benar-benar masih sayang sama lo. Dan tolong ya, ubah kebiasaan buruk lo. Jangan telat. Gue janji. Gue akan on time. Thank you, ya, man. Dan gue yakin lo gak akan nyesel kasih kesempatan buat gue lagi. Sepertinya saya sudah tidak punya harapan lagi untuk mendapatkan Dikmanda. Mas bos, jangan putus asa kayak gitu, mas bos. Kesempatan itu masih ada. Cuma sekarang belum kelihatan aja kesempatannya, iya gak, Ben? Benar. Sabar ya, mas bos. Semuanya sudah berakhir bagi diriku. Mas bos. Sabar dong, mas bos. Mas bos. Aduh. Wah, ini mah beneran kacau ini, Vic. Gak ada harapan nih kayaknya. Kita harus nemuin cara gimana pun buat si Manda itu putus sama si Brian. Kau harus jadi milikku. Gue seneng banget lo datang tepat waktu. Kan gue udah janji, gue gak ngecewain lo karena gue sayang banget sama lo. Gue juga sayang banget sama lo. Asal lo mau berubah. Ini siapa sih? Heh, cewek gatel. Seharusnya aku tahu yang nanya siapa kamu. Sembarangan ya lo ngomong. Ini siapa sih? Gue gak tahu. Justru gue mau nanya sama lo ini siapa. Siapa sih lo? Bilang lo hamil. Brian, aku ini hamil. Aku calon ibu dari anak kamu. Ya apaan sih? Jodoh nih, gini. Yang keras. Brian, kamu lupa ya? Malam itu kamu begitu mesra, terus kamu utarakan kata cinta. Kamu sayang sama aku. Apaan sih? Lepas sini. Jum. Apaan sih? Ya? Diam, kasih lo. Kamu biarin ya. Anak mana? Anak yang terbaik.
Manda! Manda! Ryan! Lepasin dia lo! Manda! Hai, Cing. Cucok. Ada tempat sebaran buat dia. Biro Macomblang Merry Me. Maksud lo, gue harus kesana gitu? Ya nggak apa-apa dong, cantik. Dia kan lagi galau. Mana tahu di sidang dia dapat lekes, eh? Ini kan hanya bisa ngejatuhin reputasi gue aja. Ya, apa salahnya sih ya coba dulu. Mana tahu ada jodoh ya di sidang, ya? Yeah? Lo semua harus tahu nih, Mas Bos gak usah ngomong gue. Dan kalian tahu, masa dia mau batalin kontrak kerjaan kita? Hah? Katanya sih kita gak bakal berhasil ngurusin proyek ini. Aduh, tahu deh, gue udah pusing. Duitku juga udah habis ngurus beginian. Nah, itu dia. Padahal tinggal selangkah lagi tujuan kita tercapai. Ayo dong, pernah mikir gimana caranya mempertemukan Mas Bos sama Manda? Iya, kalau cuma ketemu doang sih menurut gua nggak cukup. Kita itu harus belajar ngajarin si Mas Bos itu tuh biar dia bisa naklukin hatinya Manda. Bener banget. Lu tau sendiri kan, Mas Bos itu mukanya kayak apa? Caur banget kelakuannya juga. Gimana ya? Efik, lu jangan diam aja dong, mikir, mikir. Kasih ide. Gue? Yang gue tahu ide gue sama Benny terakhir itu bikin kita berdua sial, tau gak? Kenapa gak ide lo berdua? Kok jadi hitung-hitungan sekarang? Yang main hitung-hitungan siapa? Hah? Lo kerja dong, masa kita berdua terus yang kerja? Mikir! Oh, main gender ya lo sekarang ya? Siapa yang bawa-bawa gender? Lo hati-hati kalau ngomong ya. Lo dong kerja cari ide. Udah. Nenek Ros dong. Ros dong. Mister, Mister, Mister. Selamat siang. Kebetulan saya menemukan selembaran ini. Jadi saya pikir nggak ada salahnya saya mendatangi biro ini. Ngomong-ngomong, apa yang bisa kita bantu? Saya baru aja putus cinta. Makanya maksud kedatangan saya ke sini, saya minta bantuan kalian untuk nyariin saya jodoh, cinta sejati. Maksudnya cinta sejati? Ya jodoh, soulmate, pasangan yang tepat. Bisa saling berbagi, saling mengerti, saling melengkapi. Dan di atas semuanya, dia harus setia. Kalian ngerti kan? Kalau gitu Mbak Manda datang di tempat yang tepat. Iya ya. Karena besok Mbak Manda akan ketemu dengan sosok idaman yang Mbak Manda. Siapa ya? Halo Dek Manda. Kamu kan, jangan-jangan aku mau jujur bahwa selama ini ada teman-teman yang berusaha untuk menjodohkan kita, tapi itu semua bukan salah mereka. Itu semua karena besarnya rasa cintaku terhadap Dimanda sampai aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tak ada yang bisa aku lakukan dan aku buktikan. Karena cintaku terhadap Dek Manda akan tumbuh dan berkembang semakin kuat dengan seiring jalannya waktu. Seandainya saja Dek Manda mau memberikan sepotong harapan, sebongkah pengertian, dan segenggam kesabaran, maka insya Allah
seperti cincin ini, melingkar tak berujung. Demikian juga cintaku terhadap Dek Manda. Bel, tunggu Bel. Apa lagi sih? Maksud lo apaan tuh? Gue sayang sama lo, Bel. Gue pengen jadi pacar lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Cinta sama dia, ya lo terima aja cintanya. Ya tapi kan lo tahu sendiri si Vicky itu tuh kan ngerjain gue. Nih,
Misalkan kalau gue terima, iya Vic, gue terima cinta lo. Tapi ternyata dia ngerjain gue. Kalau ditaruh di mana muka gue coba? Taruh di mana aja? Iya. Terus. Tapi kok gue jadi deg-degan gini ya? Ada yang mau bunuh diri, ada yang mau bunuh diri. Ada yang mau bunuh diri, Mbak. Ya, Mbak. Ada yang mau bunuh diri, ya. Mau bunuh diri, Mbak. Aduh. Canda sih. Tuh, orang dia sampai meloncat gitu, dia seriusan tahu. Tapi gak gitu juga kali caranya. Bel, gue pengen lo jadi pacar gue. Kalau lo gak mau, gue bakal lompat sekarang nih. Aduh, jangan dong. Lo mesti ngasih jawaban sekarang juga, Bel. Lo mau gak terima cinta gue? Turun. Jangan sih kayak gitu, bikin gue malu aja. Ntar kalau lo kenapa-napa gimana? Siapa yang jadi musuh gue? Tapi kan gue nggak apa-apa sekarang. Lo sendiri kan, gue sehat, nggak jadi terjun kan gue nya. Ya udah, lo mau ngapain tadi di situ? Iya Bel, gue tadi bercanda. Gue cuma mau ngetes lo doang. Lo sebenarnya peduli nggak sama gue? Sayang nggak sama gue? Lucu tau. Mana sih? Tapi gak semuanya bercanda sih tadi. Soal gue sayang sama lo itu bener. Gue pengen jadi pacar lo juga bener, Bel. Lo juga mau kan jadi pacar gue? Sebelum lo jawab, ada satu lagi ya yang lo harus lihat. Yeah.